إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Karena kita masih bertepatan di bulan Rajab, maka pembahasan di malam hari ini kita akan bicara tentang ahdath tarikhiyah, peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu selain daripada satu di antara empat bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia, maka juga banyak sejarah yang merubah tatanan kehidupan manusia khususnya kaum muslimin yang terjadi di bulan Rajab ini. Apa saja sejarah-sejarah yang bertepatan dengan bulan Rajab ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Ghazwatu Tabuk, peperangan di bulan atau peperangan yang disebut dengan perang Tabuk itu terjadi di bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita tahu bahwa peperangan Tabuk ini adalah perang yang terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam peperangan ini. Karena setelah peperangan Tabuk tepat pada tahun ke-9 Hijriah, 2 tahun setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan inilah peperangan terakhir di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut terlibat. Dan perang Tabuk ini sebagian para ulama menyebutnya dengan Jaisul Usrah, tentara-tentara yang mengalami kesulitan. Selain daripada jarak tempuh yang jauh dari kota Madinah, perang Tabuk ini lawannya cukup kuat. Bukan melawan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrik Arab, tetapi yang dihadapi adalah orang-orang Nasrani Romawi. Tetapi perang Tabuk ini adalah perang pembuka, di mana setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir seluruh daerah Syam dikuasai kaum muslimin. Jadi inilah peperangan yang maha dahsyat karena juga jumlahnya cukup banyak kaum muslimin dengan 30.000 pasukan dan orang-orang Romawi sekitar 40.000 pasukan, hanya beda 10.000 saja. Orang-orang Romawi menyangka bahwa dengan membawa 40.000 pasukan itu bisa menyerang sampai ke kota Madinah. Itu prasangka Herakli kata itu kala itu. Tetapi tanpa disadari kemudian tentara Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak dari kota Madinah sampai ke Tabuk tanpa diketahui orang-orang Romawi. Sementara ketika itu perang Tabuk ini kan perang di musim panas, dengan perbekalan yang tidak cukup sehingga para sahabat banyak selama perjalanan itu memakan dedaunan, kelaparan mereka. Tetapi dengan semangat jihad tidak pantang mundur, tetap saja mereka bergerak sampai ke sebuah tempat. Di situ ada sumur yang disebut dengan Ainu Tabuk, makanya perangnya disebut perang Tabuk karena dinisbatkan kepada mata air di situ. Nah, ketika orang-orang Romawi melihat pasukan kaum muslimin yang begitu banyak, gentar mereka, ketakutan.
Akhirnya mereka belum lagi terjadi peperangan, sudah lari tunggang langgang pulang kembali ke Syam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mencaplok beberapa daerah dari kekuasaan Romawi seperti Daumah Al-Jandal dan begitu seterusnya di sekitarnya, dan mereka diharuskan membayar jizyah. Artinya ini peperangan besar, coba anak-anak, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pertama kali melawan orang-orang Romawi Nasrani dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Subhanallah. Lah, perang Tabuk ini terjadi pada bulan Rajab. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang kedua yang merubah sejarah juga adalah hijrah yang pertama yang dilakukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Habasyah Ethiopia. Dan itu terjadi 8 tahun sebelum hijrah Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah itu pada tahun berapa? 13 setelah diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul. Artinya 13 tahun tinggal di Mekah. Tahun kelima para sahabat hijrah ke Ethiopia. Karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertimbangkan kondisi para sahabat yang mereka tidak sanggup menghadapi siksaan orang-orang kafir Quraisy. Sebagian mereka ada yang digiring ke padang pasir, diikat di batu, dicambuk seperti Bilal bin Rabah. Sebagian mereka ada yang dibunuh seperti keluarga Ammar ibn Yasir. Ibunya Sumayyah dibantai, bapaknya Yasir dibunuh. Kemudian Ammar pun dipaksa untuk murtad. Sebagian mereka ada yang diletakkan besi-besi panas seperti Khabbab ibn Arad. Dan banyak lagi yang dialami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kelemahan kaum muslimin mengharuskan mereka hijrah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan agar kaum muslimin hijrah pertama kali ke mana? Ke Ethiopia atau disebut dengan Habasyah. Karena alasannya di sana ada rajul lam yadzlim ahada. Karena ada pemimpin yang tidak pernah berbuat zalim, artinya pemimpin adil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, hijrah pertama ini memang tidak banyak. Hanya diikuti 10 sahabat dan 4 perempuan. Ini hijrah pertama, hanya 10 sahabat dan 4 perempuan, di antaranya Uthman ibn Affan radhiyallahu an dan juga Ja'far dan yang lainnya. Tetapi juga hijrah ke Habasyah pertama pun tidak mulus juga. Karena rupanya orang-orang Quraisy ini tidak terima kalau mereka sampai pindah ke sebuah tempat takut berkembang. Makanya diutuslah oleh pembesar-pembesar Quraisy ini, beberapa pembesar-pembesar di antaranya Amr bin As dan yang lainnya, Abi Sufyan, untuk menyusul mereka dan menghasut Raja Najasyi dengan diberikan hadiah untuk memulangkan semua sahabat ke Mekah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tapi setelah terjadi dialog yang ketika itu juru bicara dari kaum muslimin dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib di hadapan Raja Najasyi, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bicara tentang Maryam, Isa dan yang lainnya dengan membacakan surah Maryam, belakangan Raja Najasyi yang namanya Ashamah ibn Afjur ini masuk Islam. Tetapi sayangnya kaumnya tidak ada yang masuk Islam, hanya dia saja. Rajanya masuk Islam tetapi umatnya tidak ada yang masuk Islam. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kematiannya, kematian Raja Najasyi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalat gaibkan pertama dan terakhir. Karena alasannya ketika meninggalnya Najasyi itu kan tidak disolatkan, karena tidak ada kaum muslimin di sana. Maka kemudian Raja Najasyi pun menyolatkan, Rasulullah SAW menyolatkan Raja Najasyi di tanah lapang dengan salat gaib. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala ketika memberikan catatan tentang kisah salat gaibnya Rasul kepada Najasyi, bahwa syarat adanya salat gaib itu kalau jenazah belum disolatkan. Walaupun ada yang berpendapat boleh salat gaib walaupun sudah disolatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Lah inilah juga hijrah pertama ke Habasyah, ke negeri Ethiopia, terjadi di bulan Rajab. Ini peristiwa yang kedua. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah pengalihan kiblat. Pengalihan kiblat sebelum terjadi perang Badar. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berhajat kiblat itu diarahkan ke Ka'bah, karena ketika itu kiblatnya kan masih ke Baitul Maqdis. Rasul setiap malam memandang ke langit seolah-olah mengharap Allah mengganti kiblat, karena orang-orang Yahudi Madinah itu berkiblat ke Baitul Maqdis. Jadi Rasul tidak mau sama kiblatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surah Al-Baqarah ini tentang pengalihan kiblat, maka ketika itulah di malam itu turun ayat tentang pengalihan kiblat. Masalahnya jarak kota Madinah dengan Kuba itu jauh. Orang-orang Kuba tidak tahu kalau ada perintah pengalihan kiblat. Sampai ketika mereka sedang solat subuh, kemudian baru dapat satu rakaat, datanglah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak dan mengatakan, "Ala wa innal kiblata qad surrifat." Ingatlah kiblat sudah diganti. Bayangkan sahabat Rasul sedang ruku pada rakaat kedua. Mereka berputar 180 derajat. Anggaplah sana Baitul Maqdis, sini kiblat. Kita sedang hadap sana, posisi sedang ruku pada rakaat kedua. Langsung berputar, bayangkan dalam posisi ruku itu. Dan ini menunjukkan bahwa diterimanya khabar Ahad, karena yang memberita cuma satu orang. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selesai solat, mereka bingung nih. Rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, rakaat kedua menghadap Mekah. Kiblat kita kaum muslimin Ka'bah al-Mukarramah. Macam mana dengan rakaat pertama, diterima atau tidak? Mereka bingung. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunlah Al-Baqarah 143. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufu rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan imanakum, iman kalian maksudnya salat kalian. Artinya masih diterima. Walaupun pada rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, padahal larangan menghadap kiblat Baitul Maqdis sudah turun malamnya. Tapi karena mereka tidak tahu, maka dianggap solatnya sah dan tetap diterima rakaat pertama dan juga yang kedua. Lah pengalihan kiblat ini, sebagian para ulama mengatakan, kana dzalika fi Rajab min sanati thintaini. Itu terjadi di bulan Rajab pada tahun kedua setelah hijrah Nabi. Ini peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang keempat yang merubah sejarah adalah Fathu Dimaskus, atau memerdekakan negara Damaskus di zaman Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Ketika tentara dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dan sebagai mustasyarnya, pemberi saran yang sangat luar biasa hebatnya Khalid ibn Walid memimpin pasukan. Ketika itu baru saja mencaplok negeri Urdun. Kemudian mereka bingung. Ada dua pilihan. Ada dua tempat yang harus diserang. Yang pertama Baitul Maqdis, yang kedua Damaskus. Mereka bingung, ini sama-sama tempat yang strategis masalahnya. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an menyarankan agar mereka berangkat ke Damaskus. Sebab kalau bisa mengalahkan Damaskus, maka Baitul Maqdis akan mudah dikalahkan. Maka berangkatlah pasukan dibagi dua, satu dipimpin oleh Khalid ibn Walid dan satu dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Coba anak-anak tuh ya, buyar nih ya. Jadi ketika kemudian mereka berangkat, kemudian sampai di mana? Di Damaskus, tepat di Jumadil Akhir. Tepat di Jumadil Akhir mereka sudah sampai itu.
dan mereka sudah mulai melakukan pengepungan, karena ketika itu bagaimanapun orang-orang Nasrani terbiasa mereka membentengi negara mereka dengan benteng tinggi-tinggi, sulit untuk ditembus masalahnya. Kemudian mereka membuat parit-parit besar. Maka ini kesulitan tersendiri bagi kaum muslimin untuk menyerang Damaskus itu. Sampai akhirnya kemudian ketika betul-betul kemudian mereka bisa masuk dari dua pintu, sebelah pintu barat dan timur, di mana Khalid bin Walid mengambil sebelah pintu timur dan Abu Ubaidah mengambil sebelah pintu barat. Rupanya terjadi perang hebat antara pasukan Damaskus dengan pasukan Khalid bin Walid. Tetapi dari sebelah barat tidak terjadi peperangan, karena Abu Ubaidah pandai melobi sehingga terjadi islah. Ya. Lah tepat kemudian di bulan Rajab, maka Damaskus jatuh ke tangan kaum muslimin, pegang oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Lah pembebasan kota Damaskus itu terjadi di bulan Rajab. Ini peristiwa yang keempat. Peristiwa yang kelima ini yang kemudian menjadi polemik tentang Isra dan Mi'raj. Karena yang masyhur di masyarakat dan banyak juga di kitab-kitab tarikh bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Ini yang masyhur di masyarakat. Bahkan di kitab-kitab tarikh sendiri memang disebut seperti itu, 27 Rajab. Soal tahunnya menjadi polemik. Apakah satu tahun sebelum hijrah, ataukah kemudian 5 tahun sebelum hijrah, ataukah 1 bulan sebelum hijrah? Wallahu a'lam. Dari sini, dari segi tahun menjadi polemik, sehingga kita tidak bisa menjazamkan, menentukan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah, ataukah 5 tahun sebelum hijrah, atau 1 bulan sebelum hijrah. Walaupun ada hadis yang dhaif, yang lemah dari Musa ibn Uqbah dari Zuhri, bahwa Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum hijrah, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ini yang kalaupun seandainya mau dipilih, maka mungkin ini yang paling dekat, 1 tahun sebelum hijrah. Masalahnya tentang bulan. Apakah Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab tanggal 27 atau kapan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun hadis yang sahih ya, ataupun asar dari kurun mufaddalah sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in yang menjelaskan tentang bulannya. Apakah dia bulan Rajab atau di luar Rajab? Sehingga kemudian sulit sekali kita ini menentukan kapan terjadi Isra Mi'raj itu. Baik secara tahun ataupun secara bulan, apalagi secara hari. Tetapi yang masyhur di masyarakat dan juga ada sebagian kitab-kitab sejarah itu mencantumkan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab tahun atau sebelum 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang masyhur. Tapi secara dalil tidak ada. Tidak bisa menjazamkan gitu ya masalahnya. Dan kebanyakan ini yang diambil oleh umumnya masyarakat kita kan. Kalau sudah di akhir-akhir bulan Rajab, ramailah orang yang memperingatkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tayyib. Kemudian peristiwa yang lain adalah tentang syariah yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ketika saya menjelaskan 8 peperangan sebelum perang Badar. Salah satunya adalah delegasi yang diutus untuk mengintai keberadaan orang-orang Quraisy yang disebut dengan syariah Abdullah ibn Jahaz. Yang diutus 8 orang itu. Lah ketepatan di bulan Rajab membunuh kemudian mengambil ghanimahnya. Sehingga kemudian terjadi polemik. Dan ini menjadi kemudian berita hangat di masa itu. Lihat, Muhammad telah merobek bulan hurum katanya. Karena syariah yang diutus Abdullah ibn Jahaz ini menghadang kafilah tepat di akhir bulan Rajab. Dan ada yang dibunuh 1 orang. Kemudian diambil ghanimahnya dibawa balik ke Madinah. Sehingga kemudian banyak para sahabat yang menyalahkan kejadian ini. Akhirnya kemudian ya pusinglah Abdullah ibn Jahaz ini dan juga pasukannya. Sampai akhirnya kemudian turun ayat yang membenarkan apa? Membenarkan apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Jahaz.
yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fih qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Akhirnya Allah turunkan ayat ini karena ketika itu kan orang-orang musyrik mempropagasi, lihat Muhammad dan sahabatnya itu telah merobek bulan hurum katanya. Karena bulan Rajab bagi orang-orang musyrik jahiliyah itu teramat sangat agung. Makanya di bulan Rajab itu kalau seandainya ada yang bapaknya dibunuh, anaknya dibunuh, enggak akan bersedih karena takut dengan bulan Rajab. Sehingga mereka kalau datang bulan Rajab itu ujung-ujung panah dan tombak itu dilepas, menunjukkan tidak boleh ada peperangan. Sebagaimana hadis Abu Raja Al-Utaridi radhiyallahu anhu. Kata Abu Raja Al-Utaridi radhiyallahu mengatakan, kunna fil jahiliyah, dulu kami di masa jahiliyah, na'budul hajar katanya, kami ini menyembah batu. Ya. Kemudian dia mengatakan, fa idza wajadna al hajara huwa khairun minhu alqainahu wa na'khudul akhar. Dia mengatakan kalau seandainya kami dapat batu lagi yang jauh lebih baik daripada batu yang pertama disembah, maka batu yang lama dicampakkan, batu yang baru disembah. Akalnya di mana coba orang musyrik? Jadi nampak ada batu lagi yang lama dibuang, yang baru disembah. Dapat lagi batu yang baru disembah, yang lama dibuang. Coba bayangkan. Masa Tuhan itu mudah dicampak-campak kayak gini coba. Tak cocok dengan Tuhan, campak. Campak lagi kan gitu. Yang lebih mengherankan lagi kata Abu Raja Al-Utaridi radhiyallahu mengatakan apa? Fa illam najid hajaran. Kalau kami tidak mendapatkan batu, enggak ada batu mau disembah nih. Apa yang terjadi? Jama'na uswatan minat turab. Dia mengatakan, kami gundukkan tanah. Enggak ada batu. Jadi tanah yang digunduk-gundukkan itu, ya. Setelah jadi gundukan tanah kata beliau apa? Ji'na bisyati fahalabna. Kami datangkan kambing, kemudian kami perah dan kami ambil berkahnya. Watuf nabi, kami tawaf di situ. Coba ingat, gundukan pasir itu dibuat tawaf sama orang musyrik. Kemudian dia mengatakan kalau sampai bulan Rajab, kulna kami katakan munassilu al-asinnah. Apa munassilu al-asinnah itu? Lanjut hadisnya, lam nadas sahman fihi hadidatun wala rumhan fihi hadidatun illa alqainahu wa nazza'nahu fi syahri Rajab. Tidak ada satupun tombak, tidak ada satupun panah kecuali ujung besinya kami lepas. Kemudian kami campakkan untuk menghormati bulan Rajab. Makanya dalam syariah Abdullah ibn Jahz ini ketika kemudian dia mengambil ghanimah dan membunuh, wah ini kesempatan orang-orang musyrik memprovokasi kabilah-kabilah Arab untuk memusuhi Nabi yang tadinya loyal akhirnya musuh kan gitu. Masa kemudian bulan Rajab dirobek seperti ini? Ya. Tapi kemudian Allah turunkan ayat. Sekarang apa yang dilakukan Abdullah ibn Jahz ini? Dengan mencegat kafilah dagangnya orang-orang Quraisy, kemudian terbunuh satu orang dan diambil ghanimahnya. Lebih berat mana dosanya dibandingkan para sahabat yang dibunuh, dibandingkan para sahabat yang diusir dari Mekah ke Madinah, dibandingkan mereka yang menyebarkan kekufuran, dibandingkan mereka yang menyiksa para sahabat, lebih berat mana? Seolah-olah seperti itu. Makanya Allah turunkan ayat yas'alunaka 'anisyahril haram. Mereka bertanya-tanya tentang bulan-bulan haram. Katakan ya Muhammad, ya yas'alunaka 'anisyahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir. Ya, memang berperang di bulan haram itu termasuk Rajab, itu dosa besar. Allah tidak menafikan itu. Tetapi wasaddun 'an sabilillah, orang-orang musyrik yang sudah menghalang-halangi orang untuk masuk Islam, wa kufrun bi, memaksa orang untuk kufur kembali, wal masjidil haram, tidak boleh orang masuk ke Masjidil Haram ketika umrah pertama, mereka dihalang-halangi, wa ikhraju ahlihi, diusir orang-orang Mekah sampai ke Madinah, sampai ke Habasyah, akbar indallah, itu lebih besar dibandingkan apa yang dilakukan Abdullah bin Jahaz itu. Turun ayat ini pembelaan. Lah syariah yang diutus Rasul yang dipimpin oleh Abdullah ibn Jahz ini terjadi di bulan Rajab. Kenapa? Karena jelas kan pembunuhannya kan terjadi di bulan Rajab. Makanya orang-orang Arab bangkit ketika itu. Nah, ini juga syariah Abdullah ibn Jahz itu terjadi di bulan Rajab. Kemudian juga Wafdul Ansar.
Wafdul Ansar artinya utusan orang-orang Ansar yang pertama kali beriman sebelum terjadi pembaiatan Aqabah yang pertama. Itu juga terjadi di bulan Rajab. Taib. Adapun peristiwa-peristiwa yang lain dari kematian orang-orang besar di bulan Rajab, seperti umpamanya meninggalnya Khalifah Ar-Rashid Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu meninggal di bulan Rajab. Umar bin Abdul Aziz ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala adalah Umar kedua, karena memang dia juga turunan Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini tidak lama berkuasa, memang hanya 2 tahun beberapa bulan saja. Tetapi bisa merubah kaum muslimin menjadi negeri yang damai, tidak ada orang miskin di zamannya. Sampai orang bersedekah sulit. Padahal 2 tahun lebih saja. Sehingga kemudian menjadi polemik kematiannya. Umar bin Abdul Aziz ini kan menjadi polemik kematiannya. Kenapa kematiannya? Ada yang mengatakan bahwa kematian Umar bin Abdul Aziz itu sebagaimana yang diceritakan oleh istrinya Fatimah bintu Abdul Malik, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dari Ibnu Lahiyah, bahwa sababu maradihi wa mautihi huwa al-khawfu minallah wal-ihtimamu bi amrinas. Karena rasa takutnya kepada Allah yang bersangatan, kemudian banyak memikirkan urusan manusia, akhirnya jatuh sakit kemudian meninggal. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua tidak. Karena Umar bin Abdul Aziz ini kan memberantas para koruptor di zamannya, memenjarakan orang-orang jahat, betul-betul ditegakkan hukum keadilan sehingga dimusuhi. Akhirnya kemudian dia punya budak, punya pembantu, kemudian didekati oleh musuh-musuhnya, saya akan merdekakan kamu dan saya akan berikan engkau dengan ribuan dinar, cukup meletakkan racun di minuman Umar bin Abdul Aziz. Pembantunya tidak mau, dia tahu tetap diberikan hadiah apapun sampai dimerdekakan pun dia tidak mau. Sampai akhirnya pembantunya ini, budaknya Umar bin Abdul Aziz, akhirnya diancam kalau tidak mau dibunuh. Ketika antara takut dan senang ingin merdeka, takut juga gitu kan, terpaksalah dia meletakkan racun di minuman Umar bin Abdul Aziz, kemudian terminum, sebab itulah dia sakit parah dan sebab itulah kematiannya. Bahkan sebelum matinya dia tahu siapa yang meracun sebenarnya, budaknya. Makanya dipanggil, budaknya itu dipanggil. Ya. Kemudian ditanya, karena orang-orang ketika itu mengira bahwa Umar bin Abdul Aziz itu masyhur disihir. Dia tidak disihir, dia diracun. Maka ketika kemudian dipanggil gulamnya, pembantunya ini ditanya, "Waihaka ma hamalaka ala antaskini sub?" Apa yang membawamu kau meletakkan racun di minumanku? Maka dia mengatakan, "Alfu dinarin, 1000 dinar. Dan aku dijanjikan akan dimerdekakan." Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Hat alaf." Kemarikan yang 1000 dinar itu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Idhab haitsu la yaraka ahad." Pergi kamu. Jangan ada satupun orang yang melihatmu. Habis itu Umar bin Abdul Aziz menutupi. Padahal sudah tahu kalau bisa dieksekusi mati loh. Meracun raja. Tapi Umar bin Abdul Aziz tetap merahasiakan kepada budaknya dan mengatakan, "Idhab haitsu la yaraka ahad." Pergi saja kamu. Yang penting jangan ada orang tahu. Tapi sini uangnya, akhirnya dimasukkan ke Baitul Mal. Selepas itu dia meninggal. Lah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz itu di bulan Rajab, wallahu a'lam. Ini kematian orang besar di bulan Rajab. Kemudian yang kedua, selain daripada kematian Umar bin Abdul Aziz, adalah kematian Raja Ethiopia Najasyi. Itu pun terjadi di bulan Rajab. Kemudian juga meninggalnya Imam Syafi'i. Meninggalnya Imam Syafi'i itu juga terjadi di bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau lebih, ya. Dan dia dikubur di Mesir. Bulannya kata para ulama yang masyhur adalah bulan Rajab. Termasuk juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala juga meninggal
di bulan Rajab. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala meninggal di bulan Rajab. Itulah di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Baik, sedikit kita akan bicara tentang hukum-hukum seputar Rajab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyhur dari kalangan Syiah. Dari kalangan Syiah itu, orang-orang Syiah itu biasa melakukan ibadah salat yang disebut dengan salat raghaib. Bahkan di negeri kita juga ada sebagian tempat itu yang melaksanakan salat raghaib. Apa sih salat raghaib itu? Jadi salat raghaib itu biasanya dilakukan di hari Jumat. Jadi Kamisnya puasa yang disebut dengan puasa Rajabiyah. Kemudian ketika sorenya setelah mereka berbuka kemudian salat maghrib, antara maghrib ke isya itulah mereka melaksanakan salat 12 rakaat. Setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian surah Al-Qadar 3 kali. Rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 12 kali. Kemudian salam. Nanti 2 rakaat berikutnya sama, 2 rakaat berikutnya sama sampai 12 rakaat. Kemudian selepas salat mereka memperbanyak doa, apa namanya, subuhum quddusu rabbul malaikati warruh, dan doa khusus lainnya. Kemudian sujud, kemudian setelah itu mereka meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaifiat salat raghaib. Ini orang-orang Syiah, mereka meyakini salat ini adalah sebagai penebus dosa. Sayang, kemudian negeri kita juga ada juga yang melaksanakan salat raghaib ini. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan para ulama yang lain seperti Imam Nawawi menyatakan bid'atun mungkaratun. Disebut bid'ah yang mungkar. Tidak ada salat raghaib. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak hadis hasan, semua hadis berkisar salat raghaib itu kalau tidak dhaifun jiddan maudhu. Kalau tidak lemah sekali, tidak bisa terangkat kepada hasan, maka dipastikan dia palsu. Dan umumnya keutamaan bulan Rajab itu rata-rata hadis palsu. Kalaupun ada dhaif. Yeah. Termasuk juga puasa pertengahan Rajab yang disebut dengan saumu ummi Daud. Puasa ibunya Nabi Daud. Itu puasa di pertengahan Rajab. Yeah, biasanya. Maka kita katakan tidak ada saum Rajabiyah, tidak ada qiyam Rajabiyah, tidak ada qiraatul Quran Rajabiyah, tidak ada. Semua tentang ibadah-ibadah khusus tidak ada dalil yang sahih, imma dhaif imma maudhu. Sehingga ulama mengatakan tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab. Walaupun demikian, memang tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab. Akan tetapi kata para ulama, karena Rajab ini adalah satu di antara ashurul hurum, satu di antara 4 bulan hurum yang diisyaratkan dalam surah At-Taubah 36, kemudian ditafsirkan dalam hadis Sahih Bukhari dari Abi Bakrah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun dzulqa'dati wa dzulhijjati wal muharram war rajabul mudhar bainal jumada wa sya'ban. 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan Allah kecualikan 4 bulan yang disebut ashurul hurum. 3 berturut-turut letaknya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut. Yang satu terpisah yang disebut dengan Rajab Mudhar. Pertanyaan, kenapa disebut Rajab Mudhar? Apa Mudhar itu? Ulama mengatakan bahwa kenapa Rajab dinisbatkan kepada Mudhar? Mudhar ini kabilah. Jadi dahulu di zaman jahiliyah, anak-anak Nizar itu ada Rabi'ah, ada Mudhar. Ada 2 kabilah besar, kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudhar. Semua anak-anak daripada kabilah Nizar berselisih tentang bulan Rajab. Kabilah Rabi'ah mengatakan bahwa bulan Rajab itu sama dengan Ramadan. Ya, Ramadan itulah Rajab. Maka mereka mengatakan bulan Ramadan tidak boleh perang karena itu bulan Rajab. Tapi kabilah Mudhar bertahan, tidak. Rajab bukan Ramadan. Rajab ya Rajab. Artinya bulan yang terletak setelah Jumadil Akhir dan bulan Syaban yang kita lalui lah ini bulan Rajab.
sehingga karena kabilah Mudhar itu sangat mengagungkan luar biasa kepada bulan Rajab, ketika kabilah-kabilah Arab mereka menyobek kehormatan bulan-bulan hurum, berperang di bulan hurum kemudian dipindah bulan hurum kepada bulan yang lain, kabilah Mudhar tidak. Sejak itulah Rasul memuliakan orang-orang Mudhar dan menisbatkan Rajab kepada Mudhar. Makanya hadisnya war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itulah sejarahnya kenapa disebut Rajab Mudhar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa makna Rajab itu? Ra jim ba. Ya. Dalam bahasa Arab kalau saya katakan rajabtu syai'a ai azamtu. Aku merajabkan sesuatu, maknanya aku mengagungkan sesuatu. Jadi ra jim ba itu maknanya adalah ta'zim, agung. Jadi bulan Rajab itu bulan yang sangat agung. Karena masalahnya dia bulan al-Asar terpisah dari tiga bulan hurum dan mendekati Ramadan. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam syarah, di dalam Fathul Bari syarah daripada Sahih Al-Bukhari mengatakan Rajab ini adalah syahrul ghirasah. Syahrul al-ghirasah. Apa maknanya syahrul ghirasah itu? Beliau mengatakan Rajab syahru zara'in wa Sya'ban syahru syakin wa Ramadan syahru hasadin. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengatakan Rajab itu bulan menanam, kemudian Sya'ban bulan mengairi, kemudian Ramadan bulan memanen. Jadi kalau saya analogikan seperti ini, antum punya sawah, punya ladang. Bulan pertama antum cangkuli ladangnya, antum tanam bijinya, antum siram bijinya, kemudian tumbuhlah, anggaplah pohon cabai ke pohon tomat atau apa namanya, ya, mulai tumbuh tuh. Ya. Kemudian bulan kedua, kemudian antum terus pupuk dan antum sirami, mulai keluar buahnya. Kemudian di akhir bulan kedua buahnya sudah matang, siap panen. Bulan ketiga antum tinggal petik. Itu maknanya. Jadi kalau kita analogikan istilah para ulama, Rajab bulan menanam, kemudian Sya'ban bulan mengairi, kemudian Ramadan bulan menuai, kita analogikan dengan ibadah. Antum kalau latih di bulan Rajab ini, anggaplah tarawih, solat malam, qiyamul lail, baca Quran, puasa gitu. Kemudian istiqomah sampai ke Sya'ban, maka antum tidak akan mengalami kefuturan di bulan Ramadan. Karena futurnya manusia ibadah di bulan Ramadan itu jawabannya ada di Rajab. Kan kalau sampai Ramadan itu kan banyak orang futur tuh. Salat di belakang imam yang kepanjangan saja keprotes. Panjang kali imam ini katanya. Masa Al-Baqarah dilibas dia katanya. Akhirnya carilah imam yang pendek bacaannya. Enak tuh di masjid sana. Kenapa? Rekat kedua puluh terus katanya. Rekat situ satu juz apa itu katanya. Banyak orang futur. Dibuatnya lari orang sholat terawih itu karena futur. Kenapa mereka futur sholat terawih? Jawabannya di bulan Rajab. Baca Quran malas, baru sebentar ngaji udah sariawan, nggak bisa diteruskan. Apalagi puasa. Puasa itu subhanallah banyak yang futur. Jadi bawaannya itu lemas saja, maunya itu tidur. Ya habis subuh itu tidur sampai duhur. Habis duhur kepanasan mandi, tidur lagi sampai asar. Jadi siapnya mata itu habis asar aja ke maghrib. Itu pun sibuk cari pasar kaget. Carilah itu makan. Habis buka dihantam semua. Tarawih kuap-kuap, wah, enggak jelas kan itu. Futur dia. Ya kan? Puasa aja futur. Ya, kadang-kadang sok-sokan pula itu kalau lagi buka tuh. Mana kurma katanya. Kenapa cari kurma? Sunnah katanya. Ingat pula sama sunnah. Giliran sholat maghrib tak sholat pula. Kan banyak orang enggak sholat puasa itu. Tapi ingat sunnah lupa wajib. Ya. Banyak orang seperti itu. Lah kenapa terjadi seperti ini coba? Kefuturan dalam qiyamul lail, kefuturan dalam baca Quran, kefuturan dalam puasa. Jawabannya di bulan Rajab. Kalau di bulan Rajab orang itu melatih diri ya. Pamannya sholat malam lah. Enggak pernah sholat malam. Sholat malam. Ambillah mushaf Quran. Kan tidak masalah.
Salat malam pegang mushaf tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu salat wajib. Karena salat wajib itu Allah katakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah dari Quran, enggak usah pegang-pegang mushaf. Ya, hafal kulhu ya, baca kulhu. Kalau salat wajib jangan dibebankan. Tapi kalau salat sunah boleh. Ambil mushaf, baca satu juz umpamanya tiap malam kan. Dipertahankan bulan Rajab lewat bulan Ramadan, bulan Syaban dipertahankan istiqomah. Bulan Ramadan dia yang protes imamnya. Mam, pendek kali kau katanya. Karena biasa panjang. Nah, jadi terbalik itu imamnya diprotes. Karena terbiasa berdiri masalahnya kan. Begitu juga orang yang terbiasa puasa, walaupun tidak ada puasa khusus di bulan Rajab ya. Anggaplah kita ambil Senin Kemisnya atau Ayyamul Bidnya atau puasa Dawudnya gitu kan. Kemudian masuk bulan Syaban, Syaban ini Rasul tidak pernah meninggalkan puasa dan banyak berpuasa. Hampir satu bulan. Tetapi tidak sama dengan puasa wajib tentunya ya. Kalau Ramadan anggaplah 29 hari atau 30 hari digenapkan, maka kalau bisa Syaban itu mungkin stoplah di tanggal 27. Bagi yang membolehkan puasa boleh dari tanggal 1 Syaban sampai tanggal 27 atau 28. Jangan disamakan dengan puasa wajib. Atau bagi yang mengatakan bahwa banyaknya puasa Rasul itu bukan tanggal 1 sampai tanggal 28, bukan, tapi maksudnya diperbanyak puasa Daud ataupun mengkodok puasa tahun kemarin gitu ya, ataupun puasa Senin Kemis ataupun Ayyamul Bid. Intinya bahwa Rasul sangat banyak melakukan puasa hampir satu bulan di bulan Syaban. Dan ketika ditanya oleh para sahabat kenapa, Rasul mengatakan karena saya ingin ketika amalan saya diangkat saya sedang berpuasa. Orang kalau berturut-turut nih, mulai daripada Rajab kemudian Syaban latihan puasa, Ramadan tenang-tenang sajalah, biasa lapar. Tapi kalau tidak biasa lapar kemudian puasa, apa enggak meledak perut tuh? Ya, protes-protes meledak-ledak, pura-pura lupa minum dia. Ya. Karena enggak tahan kan itu. Ya. Jadi kenapa kemudian Rajab itu di bulan dikatakan Syahrul Ghirasah itu? Karena kehusyuan Ramadan ditentukan dengan kehusyuan ibadah di bulan Rajab. Kalau ibadah di bulan Rajab kita mulai, sebenarnya kalau kita bicara persiapan Ramadan, para ulama salaf itu bukan dari bulan Rajab, 6 bulan sebelumnya mereka sudah persiapan. Tapi kalau sudah masuk bulan Rajab, mereka tingkatkan. Masuk Syaban, mereka istiqomahkan. Masuk Ramadan, tinggal petik hasil saja. Puasa tenang, baca Quran tak ada masalah. Solat malam ya, tenang-tenang saja. Karena sudah mendapatkan hasilnya. Itulah maknanya bulan Rajab, bulan menanam, bulan Syaban, bulan mengairi, bulan Ramadan tinggal metik hasilnya. Makanya dari sini masyarakat muslimin bahwa Rajab itu penentu Ramadan. Makanya kenapa para ulama sangat memperhatikan Rajab, karena sejak zaman Ibrahim diagungkan sampai di orang-orang Arab, sampai di masa Islam tetap Rajab itu diagungkan dan dimasukkan satu di antara 4 bulan hurum yang disebutkan dalam At-Taubah 36. Kenapa bulan itu disebut hurum? Apa masalahnya? Kenapa disebut hurum? Ulama mengatakan bulan disebut hurum itu karena dua sebab. Kenapa bulan itu disebut Asyur Al-Hurum? Itu karena dua sebab. Sebab pertama, hurmatul kita. Karena diharamkan perang, tidak boleh. Sebagaimana tadi hadis Abu Raja Al-Utaridi radhiyallahu yang saya sudah jelaskan. Kalau sampai bulan Rajab dicabut tuh ujung-ujung panah dan tombak tuh. Tidak boleh perang. Yang kedua, li hurmati zulmi fihinna, karena besarnya kezaliman yang dilakukan orang di bulan Rajab. Dan itu berdasarkan nas Quran surah At-Taubah 36, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian di 4 bulan hurum tersebut. Kata Qatadah ketika memberikan catatan kepada ayat ini, dia mengatakan apa? Az-zulmu fi ashhuril hurumi a'zamu wizran wa khati'atan. Melakukan kezaliman di 4 bulan hurum termasuk Rajab lebih besar dosanya dibandingkan dilakukan di luar bulan hurum, walaupun di mana-mana bulan pun kezaliman itu tetap berdosa. Tetapi kalau dilakukan di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, maka dosanya ditingkatkan. Tapi keadilan Allah, sebagaimana orang yang melakukan dosa juga dilipat gandakan dosanya, sebagaimana itu pula orang yang melakukan amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Sama. Antum sedekah di bulan Rajab lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah di bulan Safar, walaupun sama-sama nominalnya. Antum baca Quran di bulan Rajab lebih besar pahalanya dibandingkan antum melakukan di bulan Rabiul Awal, walaupun sama-sama ayatnya, sama-sama suratnya.
Antum sholat malam, sholat duha, sholat witir, sholat apa saja, puasa apa saja, ya, zikir apa saja, silaturahim, birrul walidain, sebutkan ibadahnya, maka itu akan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana dosa juga akan dilipat gandakan dosanya. Itulah sebabnya kenapa Ashhurul Hurum disebut bulan hurum, karena dua sebab. Satu, tidak boleh perang. Yang kedua, karena kemaksiatan dilipat gandakan dosanya. Sebab itulah maka bulan itu disebut Ashhur al-Hurum, terutama juga bulan Rajab. Ini diantara sedikit tentang hukum-hukum seputar